membatalkan amalan insan ialah tinggal sembahyang asar. Tak tahu. Sebab apa? Ini solatul ini adalah as-salatul wusta, sembahyang wusta, sembahyang pertengahan. Subuh, zuhur, pertengahan dia, asar, maghrib, insya. Ada banyak pendapat apa solatul wusta, tapi yang sahihnya ialah sembahyang asar, kerana banyak hadis yang menunjukkan salat asar. Allah kata hafizu ala salawati wassalati wusta. Jagalah salat dan jagalah solat asar. Salat wusta. Dan kita memang asar ni sibuk, macam-macam menyebabkan kita terlewat dan seumpamanya. Tapi Allah suruh jaga, jangan sampai tertinggal sembahyang asar. Nabi kata man taraka salatal asr habita amalu. Dalam hadis riwayat Bukhari. Siapa yang tinggal sembahyang asar, gugur amalannya. Gugur amalannya. Kadang-kadang orang duk menyangkui, tak mayang gitu kan. Sagi, kakak masuk maghrib, terlepas dah tak baru qada ni dah. Allah. Nabi ada, macam kita sebut dalam hadis, Nabi ada terlewat kerana Yahudi kepung, musyrikin kepung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terlewat solat asar dan Nabi solat selepas maghrib. Itu kena peranglah. Kita tak ada perang dengan siapa pun.